Ini adalah cacing sedot lemak yang indah. Daya hisapnya sangat kuat, mampu menyerap semua lemak berlebih. Pria ini menempelkan wajahnya ke akuarium ikan mencoba melihat cangkir hisapnya. Seketika semua orang di sekitar terkejut. Nama menceritakan segalanya. Biarkan saja cacing sedot lemak ini masuk ke tubuh Anda. Tidak peduli seberapa gemuk Anda akan menjadi langsing dalam waktu singkat. Misalnya, gadis ini dengan berat hampir 1 ton. Setelah menggunakannya, dia menjadi gadis yang sangat langsing dan cantik. Bahkan menjadi perwakilan sebuah majalah kecantikan. Henry melihat iklan seperti itu dan ingin memiliki perut six-pack. Semua orang di komunitas pelangsing khusus di sini. Duduk di seberang Henry adalah seorang gadis cantik dengan dua payudara bernama Kelly. Hari ini dia memutuskan untuk menurunkan berat badan dengan segala cara. Karena mereka semua percaya bahwa orang gemuk memiliki potensi besar. Sekali berhasil melangsingkan akan menjadi anak laki-laki dan perempuan cantik. Sloan adalah pendiri perusahaan ini. Dia membawakan semua kue. Dan berkata, ikuti saja cara Anda menurunkan berat badan. Setelah ini, tidak perlu olahraga atau diet, Anda tetap bisa menjaga bentuk tubuh langsing Anda. Segera setelah itu, dia membukanya untuk semua orang untuk melihat cacing sedot lemak berenang di akuarium. Melihat segerombolan cacing sedot lemak berenang di sekitar, Henry sangat ketakutan. Sloan berkata, mereka hanya menyedot lemak tubuh. Pada saat yang sama mencairkan lemak, sama sekali tidak membahayakan tubuh manusia. Kelly dan yang lainnya dengan panik menarik uang. Mereka ingin kurus, ingin langsing, badan kencang. Segera, asisten mengatur agar semua orang memasuki ruangan satu persatu. Henry merasa sedikit takut ketika dia memasukkan hewan itu ke dalam tubuhnya. Sloan mengatakan dia juga pria yang sangat gemuk sebelumnya. Kini telah menjadi pria tampan yang sukses di mata semua orang. Itu karena Anda menggunakan makhluk-makhluk yang indah ini. Pada saat yang sama dia melakukan percobaan berkali-kali. Mereka pasti tidak memiliki efek samping pada tubuh pengguna. Tapi Henry masih sedikit garu. Dia mengambil kue, menggigitnya, dan pergi. 2 minggu kemudian, ketika saya melahap sandwich, tiba-tiba sepertinya semua orang menjadi sangat kurus. Pria yang duduk di seberangnya tangannya berotot. Sosok ramping pelanggan. Dia juga menginginkannya. Pada saat ini, tiba-tiba seorang gadis duduk di depannya. Bisakah Anda bayangkan seperti apa dia sebelumnya? Itu dia gadis yang beratnya hampir 1 ton. Cacing inilah yang membantunya mencapai posisinya sekarang. Hal ini membuat Henry langsung tercengang. Dia juga menjadi juru bicara perusahaan pelangsing itu. Juga beritahu Henry, perusahaan sedang mengadakan kegiatan baru-baru ini. Terapi gratis untuk relawan. Henry segera memutuskan untuk menurunkan berat badan. Tapi kali ini dia harus menanamkan cacing sedot lemak itu ke tubuhnya. Dia menggigit besar kue itu. Karena dia sudah mencoba banyak cara untuk menurunkan berat badan, tetapi tidak bisa tahan mulutnya. Sangat mirip dengan beberapa orang. Penyelenggara ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkuat reputasi mereka. Jadi ada siaran langsung. Mau pakai cacing sedot lemak ini saat gerhana matahari total. Tetapi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di bawah pengaruh gerhana matahari total, beberapa hewan akan gelisah. Henry sedikit gugup. Kelly saat ini telah berhasil menurunkan berat badan duduk di sebelahnya terus-menerus menyemangatinya. Segera semua orang berkumpul. Tiba-tiba Sloan memegangi perutnya. Dia tampak sedikit kesal. Kemudian segera menurunkan tirai, cacing sedot lemak yang indah muncul di depan matanya. Wartawan ini juga cukup berani, berjongkok untuk mengamatinya. Henry merinding saat melihatnya. Di bawah pengaruh gerhana matahari total, cacing itu menjadi luar biasa bersemangat. Tubuh terus-menerus melentur. Henry masih sedikit takut dengan hewan ini. Tiba-tiba Kelly merasakan sesuatu di matanya. Jadi dia meminta Henry untuk melihat apakah ada sesuatu di matanya. Henry melihat dari dekat. Cacing sedot lemak tiba-tiba muncul dari matanya. Sekarang matahari telah sepenuhnya menutupi bulan. Tubuh reporter tiba-tiba terjadi masalah. Dia mencengkeram perutnya, jatuh ke tanah. Dan meninggal dengan mengenaskan. Gadis-gadis itu juga berteriak pada saat yang sama. Kelly juga mati karena cacing cantik ini. Adegan sangat kacau. Henry melihat kerumunan di sekitar dengan kaget. Cacing sedot lemak kecil itu adalah sumber dari semua masalah. Semua orang melarikan diri dengan panik. Tetapi mereka semua memiliki serangga ini yang ditanamkan di dalamnya. Pada titik ini, kebanyakan orang di sini telah meninggal karena cara penurunan berat badan ini. Henry memojokkan Sloan.
Dia pikir Sloan adalah seseorang yang bisa melakukan apa saja demi uang. Hanya demi sedikit kepentingan diri sendiri untuk membunuh begitu banyak orang. Tapi sekarang Sloan juga sangat takutan. Sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Dia tidak pernah berpikir gerhana matahari total akan membuat serangga ini begitu ganas. Karena dia juga memiliki sedot lemak yang dalam di tubuhnya. Tiba-tiba dia memegangi perutnya dengan sakit. Henry menatapnya dengan jijik. Tak lama kemudian dia terbaring di tanah. Berjuang sejenak dan kemudian berbaring tak bergerak. Henry melihat ini dan tercengang. Selangkah demi selangkah mendekat. Dengan hati-hati mengamati pria yang terbaring rata di tanah. Tiba-tiba terdengar desisan, Sloan meledak, darah memercik ke seluruh tubuh Henry. Dia melihat kembali ke tanah, terkejut. Cacing sedot lemak raksasa muncul dari tubuh Sloan. Tentakel melilit erat di kakinya. Henry meraih ujung lemari di sebelahnya untuk berpegangan. Suara mencicit dari mulut serangga itu anehnya menakutkan. Henry menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong lemari. Cacing raksasa itu langsung hancur. Henry mengira dia telah berhasil, mengangkat tangannya. Lalu ambil sebatang coklat. Lihat keluarnya. Menggigit besar. Dia makan dengan sangat nikmat. Karena sekarang dia berpikir, tidak apa-apa menjadi sedikit gemuk. Saya punya dua kata untuk diucapkan. Jika Anda ingin menurunkan berat badan dengan sepenuh hati, jangan takut untuk berolahraga dan berpantang. Jangan terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar, makanlah yang secara ilmiah dipadukan dengan olahraga. Dapat dikatakan bahwa menurunkan berat badan adalah topik yang tidak ada habisnya. Ada beberapa orang yang selalu berpikir bahwa hari esok akan berkurang lagi. Beberapa orang menganggap metode penurunan berat badan cepat di luar dengan cara yang tidak baik. Apakah Anda punya teman seperti itu? Saya Naga, jika Anda suka, silakan tekan suka dan berlangganan untuk saya.